Rezeki secumpak takkan jadi segantang. Betul lah, orang yang takdirkan secumpak memang takkan jadi segantang. Tapi kita tahu tidak, rezeki kita itu secumpak atau segantang. Maka kita kena usaha. Kita kena usaha. Baru kita tahu. Tak usaha, kita tak tahu, kita tak tahu dapat secumpak ataupun segantang. Tapi kalau dah dapat secumpak, memang itu Allah Ta'ala bagi rezeki bagi kita. Kita takkan dapat segantang. Apa dah itu? Esok usaha lagi. Jangan kita ala kerja apa pun rezeki kita tak kat secumpak ya, mana boleh segantang. Tidak. Kena berusaha. Ya, rezeki dia bukan datang macam tu je dari langit. Dia kena berusaha, kena bekerja. Ini keyakinan kita, akidah. Allazina yu'minuna bil ghaib, itu ialah berkaitan dengan akidah, dengan kepercayaan kita. Hantu ni tuan-tuan, benda yang kita tak nampak pada zahir tu, pahala selusa kita tak nampak. Ni tak? Nikmat syurga, mazhab neraka, dia nampak ke tidak? Tak nampak lagi. Tapi kenapa kita percaya? Kita percaya adanya syurga dan neraka sebab banyak bukti-bukti dan tanda-tanda yang disebut dalam Al-Quran. Al-Quran. Lepas tu kita percaya adanya syurga, adanya neraka. Itu dia. Kalau orang yang tak takwa, dia tak percaya benda ni. Sebab tu dia boleh kata, mana dia? Kan? Mana dia? Ini semua tak betul lah. Nampak? Dia tak percaya. Kan? Dia tak percaya adanya perkara benda-benda lah. Baik. Mana ada hantu zaman moden ni? Nampak? Sedangkan hantu itu ialah benda baik. Iblis dan syaitan ni memang benda baik. Memang ada. Tak boleh kita kata, tak ada zaman moden ni mana ada hantu. Tak nak percaya itu. Kan? Tengok budak kena histeria. Ya, berkelakuan pelik. Ada yang komen kata bila budak pelajar perempuan ni kena histeria berkelakuan pelik, mulalah kita buat andaian-andaian mistik. Saya jawab balik, saya kata memang Islam mengakui adanya alam mistik. Ya, tak semestinya budak tu kena histeria kerana ya, otak dia ya, tak berfungsi ataupun otak dia dah bering. Tak semestinya. Perlu difikirkan ada juga gangguan-gangguan alam gaib. Mungkin juga. Kan? Macam kita lah, kita pergi hospital. Badan sakit-sakit. Penat, makan tak sedia. Badan susut. Pergi cek hospital. Tekanan darah elok. Jantung elok. Kolesterol elok. Kan? Kadar gula dalam darah elok, mana tak ada darah tinggi, tak ada kecil mana, tak ada jantung. Tapi badan kita macam orang sakit. Ha, mana, macam mana boleh jadi sakit tu? Di situlah kita kena mempercayai adanya gangguan alam. Alam gaib. Memang ada gangguan. Tapi kena pergi cek ke hospital tu, jangan pergi cek ke rumah tu. Ha, tu pun salah agak tu. Kan? Demam dia pergi ke rumah. Rumah kata, ni adalah ni benda yang celacau. Sebenarnya dia kena kecil di kuih. Bila dia mati, doktor buat postmortem baru disahkan dalam badan dia ada kuman kecil tikus. Tapi dia tak pergi kalau jumpa doktor, sebab dia percaya semata-mata kepada ya, apa ni? Tekaan tok umum. Ataupun tok dukun. Tak boleh juga. Kita kena tengok juga, mungkin juga sakit itu dari penyakit fizikal, mungkin juga sakit itu dari penyakit mistik daripada gangguan dalaman. Tapi kita orang Islam, kita percaya adanya perkara-perkara lain. Kan tak ada. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menunaikan kewajipan sembahyang yang tetap pada waktunya dengan cukup syarat rukunnya. Ini dia. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, mendirikan sembahyang. Allah tak gunakan perkataan وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, dan orang-orang yang mereka yang mendirikan solat fardu lima waktu, ya, mengekalkan solat fardu lima waktu dan membanyakkan solat sunat. Inilah dia
yang dikatakan wayuqimu nas-salah, orang yang mendirikan solat. Kenapa dia rasa sembahyang tu ringan begini? Tak berat pun. Sembahyang duha boleh buat sampai 12 rakan. Tak ada masalah. Tak ada masalah apa ustaz. Saya pun banyak masa keluar daripada saya buka diri tengok kursi-kursi merotok sana merotok sini. Ada baik saya buat sembahyang sunat dapat pahala. Dan memberi ketenangan kepada jiwa. Ala bizikrillah ya tatma'innul qulub. Daripada saya buka TV tengok meletup sana meletup sini, kepada saya meletup menizat, baik saya banyakkan semayang sunat. Wallahu'alam. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dikurniakan rezeki, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang takwa ni orang-orang yang diberikan rezeki, kemudian dia infakkan, dia belanjakan sebahagian rezeki itu pada jalan Allah SWT. Orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah SWT lalu memberikan rezekinya itu kepada jalan mentaati Allah, seperti mengeluarkan zakat, memberi nafkah anak isteri, berderma, bersedekah dan lain-lain. Jadi tuan-tuan, memberi nafkah kepada sekeluarga pun dikira impak juga tu. Impak juga. Kita membelanjakan harta kepada jalan Allah SWT, beri isteri makan, beri anak-anak makan, berapa pahala. Kan? Jangan kita anggap nafkah itu sekadar tanggungjawab. Ianya boleh memberi pahala kepada kita. Kan? Wallahu a'lam. Berderma, bersedekah. Jangan takut-takut untuk bersedekah. Tak jangan susah hati, pahala banyak. Gelang kita ada 10 kah. Cuba ambil satu. Ada lagi 9, satu tu akan kumpul-kumpul, satu tu bagi kat saya. Nah ustaz, kami punya gelang ni kami kumpul nak. Ustaz, gunalah gelang ni, kalau saya nak jual duit tu, ustaz gunalah untuk beli kereta baru. Sekian, saya nak beli ustaz. Ustaz belilah kereta yang smart sikit, kereta Mercedes. Kereta Mercedes pun sekarang ustaz dapat RM15,000, dapat RM20,000, smart sikit ustaz. Ustaz pakai pun, nampak sebagai seorang penceramah. Ini kami sponsor ustaz punya kereta bisnis. Kami pun nak pahala ustaz. Bila ustaz bawa kereta bisnis ni pergi berceramah, kami dapat pahala ustaz. Kami pun nak pahala ustaz. Kami ni tak rajin semayang, baca semayang tak rajin, baca Quran tak rajin, selawat tak rajin, puasa tak rajin, mengumpat ni yang rajin. Jadi kami nak pahala juga ustaz. Jadi nak ni ustaz kami. Sebabkan tengok banyak ni gelang semua dah. Di kedai main tu tiba-tiba tengok ada 30,000. Jadi Sulaiman beli Mercedes masa pis lah. Lagi harga 20,000, lagi 10,000, 10,000 kita buat beli lah. Dan benda yang boleh menjana pahala untuk orang yang beri, bukan sono-sono. Kan? Benda kita manfaatkan. Contohnya letak kat surau kami tu, water cooler ke, ganti carpet ke, ataupun ganti aircon, pasang aircon yang lebih lebih baik ke. Bila pasang nak guna, akan dapat pahala. Aircon ini sumbangan kaum muslimat kampung baru Melayu air ini. Akan semua dapat pahala, tak nak pahala ini dunia ni. Kan, inna Allah ishtarana lumina anfusahum wa amalum bi anna lahumul jannah. Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata semuanya Allah Ta'ala membeli daripada orang-orang mukmin itu harta mereka dan jiwa mereka bihan dalam umur jannah. Allah Ta'ala akan beri kepada mereka syurga. Agak tak nak agak faham itu. Aku ada sebulan lagi bulan depan bagi jawapan. Ada sebulan lagi boleh bincang-bincang kan. Bukan dia saya minta semua. Kan? Saya tak mahu akak berkorban seperti mana saya nak berkata sedih radhiyallahu anhu. Itu lain saya nak bakar, iman dia lain kan. Dia sanggup pergi. Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya wahai Abu Bakar, kau bagi semua harta ni, apa yang tinggal kepada kamu wahai Abu Bakar?" Jawab Abu Bakar, "Yang tinggal kepada aku ya Rasulullah hanya Allah dan Rasulnya." Kita nak ikut Sayyidina Abu Bakar ni tak payah kan? Sebab iman Sayyidina Abu Bakar, kata Nabi SAW, kalau timbang iman Sayyidina Abu Bakar di sini dan iman seluruh manusia Muslim di sebelah sini, sebelah lah sana,
Misalnya berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.